Air Terjun Parang Ijo terletak di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Konon katanya air terjun ini mempunyai sebuah cerita. Berawal dari sebuah istilah yang bernama Baru Klinting. Baru Klinting adalah sebuah peristiwa banjir bandang yang sempat terjadi di desa ini. Jadi, pada tahun 1942 di dusun ini, ada sebuah pohon tua. Pohon ini dikeramatkan oleh para warga karena tidak bisa ditebang dengan apapun. Sebuah pohon tua yang cukup besar yang didominasi warna hijau. Banjir bandang ini pun akhirnya mampu menumbangkan pohon yang dianggap keramat ini. Pohon pun terhanyut bersama dengan derasnya air dan berhenti di sebuah tebing yang menjadi tempat baru bagi pohon keramat ini. Sehingga, mempermudah laju air untuk turun ke bawah lembah melalui batang pohon. Air ini pun mengalir terus-menerus tanpa henti. Sehingga, batang pohon ini berubah menjadi hijau disertai tumbuhnya beberapa pohon kecil-kecil yang cukup rimbun. Kejadian Baru Klinting ini tidak berhenti sampai di sini saja. Melainkan terjadi lagi pada tahun 1982. Pohon ini pun akhirnya benar-benar tumbang. Sehingga, aliran air dengan bebas mengalir di antara batang pohon yang airnya terjun ke bawah dan terbentuklah sebuah air terjun. Oleh sebab itu nama air terjun ini diberi nama Air Terjun Parang Ijo, yang artinya air yang terjun di antara parang atau tebing dengan warna hijau di sekitarnya.